ke macam My News. Assalamualaikum guys. So untuk video pertama aku untuk kali ni, aku nak try Indomie ayam geprek. So aku ada beli 5 pack Indomie ayam geprek. Kat depan aku sekarang ni ada Indomie ayam geprek. Satu. Ada 5 aku beli. So aku beli 5 Indomie ayam geprek. So sebenarnya aku tak boleh makan pedas, tapi aku nak try juga untuk video ni. So tengok aku makan. Mi dia pun aku dah masak. Tak nampak. Biji telur. Tak nampak. So sekarang ni aku nak try benda ni. Tegak dulu. So guys, aku pun dah siap gaul benda ni. Memandangkan aku tak boleh makan pedas kan, aku nak challenge diri aku. Aku nak makan ni dalam masa 5 minit. Kejap aku time. Aku letak 5 minit. Okay, aku makan dalam masa 5 minit. So, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Amin. So, kita start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Serius berdah kat ibu. Thank you.
Eh, pedas oi. Apalah aku buat benda ni. So korang kat rumah tu jangan try benda ni. Aku saja je buat sebab video. Kau nak makan tu boleh. Tapi sebungkus, dua bungkus je boleh lah. Aku ni seorang 5 bungkus lah. Bungkak video. Dah lebih 5 minit lah. Dah lebih 5 minit lah. Tapi tak apa, aku makan enggak lah. Apa hal lu? Okay lah, ni makan santai lah. Time dah habis. Bibi aku dah bengkak. Pedas. Ada yang aku gaul tak rata tadi. Masin lah. Serius pedas.
Dia tak, maybe aku tak habis lah. Masin kot. Sini masin lah sebab belahan tak habis. Gaul. Sini masin. Aku makan telur ni sebab nak potong rasa muak Indomie ni. Pecah. Pecah. Okay lah. So yang ni aku tak habiskan sebab sini masih. So setakat tu je lah video aku untuk kali ni. Untuk video pertama aku, InsyaAllah next video aku, aku akan improvekan lagi apa yang kurang, apa yang, apa yang tak cukup, macam sound ke problem. InsyaAllah aku akan cukup lagi. Dan kalau korang suka video aku ni, tolong komen, share dan subscribe. Tekan botol tombol merah kat bawah tu dan tekan botol notification untuk setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification tu. So assalamualaikum, jumpa kat next video.